KPKT beri amaran jangan jadikan PRR homestay. Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan KPKT memberi amaran kepada pemilik rumah program residensi rakyat PRR yang menjadikan kediaman itu sebagai inap desa akan disenarai hitam. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu berkata, beliau tidak menafikan bahawa ada PRR yang dijadikan homestay, tapi ia tidak serius dan pihaknya sentiasa membuat kajian dan audit dari semasa ke semasa. Auditan. Ada beberapa yang kita memang jumpa dan sesiapa yang kita dapati menukar milik ataupun menjadikan rumah PRR yang mereka dapat ini sebagai homestay ataupun menjual pula kepada orang lain, kita akan ambil tindakan tegas dan bagi yang menjadikannya homestay, dia tak akan dapat lagi lah rumah PRR. Ada tak berapa yang buat homestay itu? Ya? Ada tak berapa? Jumlah. Setakat ini kita tak ada dalam ni lagi. Tapi boleh katakan tidaklah seperti mana yang Puan katakan tadi, sangat serius kan. Tapi kita sangat mengambil berat sebab dana dalam masih dalam kajian. Kerana dana untuk membina rumah residensi rakyat ini adalah kita bagi RM45,000 je. Selainnya adalah subsidi. Subsidi kurang lebih tinggi, sangat tinggi. Jadi sebab itu dan untuk mendapatkan rumah PRR ini kena orang yang berkelayakan, ada syarat-syaratnya khususnya kelompok B40, bukan boleh kepada yang sebarangan kan. Jadi kalau disalahgunakan ia akan tidak defeat the purpose apa yang kita usahakan dan pada masa yang sama tidak berlaku adil kepada rakyat yang lain yang lebih memerlukan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan kunci PRR Bukit Nenas, Kuala Nerus.